G-O-O-D, good, good, good. Selamat hari Minggu Kak Sartika. Dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Kita bersyukur sekali hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan yang indah untuk datang ke rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Iya Kak Sartika, bersyukur karena Tuhan sudah menjaga dan memelihara kita sampai hari ini. Dan kakak percaya adik-adik di sini juga merasakan sukacita yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan ada tertulis di 1 Tawarik 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah adik-adik, ibadah hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita sama-sama mau berdiri, kita sama-sama menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini kami sama-sama mau memuji Tuhan mengagungkan nama Tuhan Tuhan kiranya berkenan akan puji pujian kami terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita, karena Dia begitu baik kepada kita, Dia mau datang untuk menyelamatkan kita yang adalah orang-orang berdosa. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
adik-adik, kita akan belajar pengakuan iman rasuli supaya kita berpegang teguh pada intisari iman kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita ikuti teman-teman kita yang akan membacakannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita. Apostles' Creed. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. 使徒行经, 我信我主耶稣基督, 上帝的独生子. Nah adik-adik, apakah adik-adik tahu bahwa Tuhan sangat sayang pada kalian? Tuhan, kasih Tuhan begitu besar untuk kakak, untuk adik-adik dan kita semua. Maka dari itu, Dia sudah rela mati untuk kita. Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Jadi adik-adik, mari kita dengan sungguh-sungguh, kita mau hidup bagi Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan Dosa Dapat Dihapus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami dan berikan kami telinga yang mau mendengar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, serius amat kamu, Jevan. Nonton apa? Ini loh, Kak. Aku lihat ada dokter yang bisa nyembuhin kanker, Kak. Wah, iya ya. Padahal penyakit sulit itu, kan? Iya, Kak. Nah, kalau Jevan pernah nggak ke dokter? Pernah, Kak. Pernah. Sakit apa waktu kamu ke dokter? Katanya tuh ada gejala tipes. Oh, gejala tipes juga cukup. Menurut cukup yang serius ya, penyakit yang cukup serius. Kalau misalnya nggak disegera diobati, apa yang terjadi waktu itu sama Jevan? Mungkin tambah parah. Oh, mungkin tambah parah. Jadi apa perasaan Jevan waktu tahu Jevan sakit tipes? Takut sih, Kak. Takut masuk rumah sakit atau takut apa? Gimana ya? Sebenarnya sih takut sakit, takut masuk rumah sakit tuh kan. Habis itu nanti gak bisa sekolah, gak bisa ketemu sama papa gitu. Iya, memang pada waktu sakit tipes itu takut masuk rumah sakit ya. Iya. Tapi kalau waktu itu tidak diobati pasti akan lebih parah kan. Iya. Nah takutnya pasti akan menjadi hal yang lain ya yang kita tidak inginkan gitu. Nah itu sakit tipes aja perlu diobati ya, sakitnya parah. Apalagi orang yang berdosa. Orang berdosa itu sama dengan orang yang sakit loh. Lebih parah lagi levelnya. Nah kalau orang sakit kan butuh diobati ya. Supaya tidak mengalami hal yang lebih buruk. Nah orang berdosa juga. Kalau misalnya orang sakit tidak diobati. Mungkin bisa mati kan. Nah kalau misalnya orang yang sakit secara rohaninya atau berdosa.
dia juga harus diobati supaya tidak mengalami mati kekal dan tidak dihukum sama Tuhan. Nah, Jevan tahu tidak? Ada dokter yang bisa loh, bukan hanya menyembuhkan kanker ya, yang tadi kamu lihat kan dia bisa menyembuhkan kanker. Lalu dokternya Jevan waktu itu bisa menyembuhkan tipes. Tapi ada dokter yang luar biasa bisa menyembuhkan dosa manusia. Jevan tahu? Tuhan Yesus ya kak ya? Nah betul banget. Nah yuk kita mau dengarkan cerita ini sama-sama ya. Oke kak. Tentang seseorang yang disembuhkan dosanya dari Tuhan. Waktu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu, ada seorang yang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia bekerja untuk penjajah Romawi, memungut pajak secara berlebihan, memeras, dan memaksa orang-orang sebangsanya. Selama ini, dia dijauhi orang-orang loh. Saat Zakheus mengetahui bahwa Yesus datang, ia juga ingin melihat Yesus. Namun karena saat itu sangat ramai, ia tidak bisa melihat Yesus karena tubuhnya yang pendek. Lalu, apa yang Zakheus lakukan? Zakheus memanjat pohon ara supaya ia bisa melihat Yesus. Yesus melihat Zakheus dan berkata kepada Zakheus, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Mereka tidak senang karena Yesus datang kepada Zakheus, orang berdosa itu. Tetapi bagi Yesus, Yesus memang datang untuk orang berdosa. Kemudian Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lalu Yesus menjawab Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kakak mengenal Tuhan ketika masih sekolah. Setelah menerima Tuhan Yesus, hidup kakak berubah. Dan juga banyak tantangan yang harus dihadapi. Karena kita menjadi orang yang berbeda. Ada suka dan ada duka. Tapi kakak tidak menyerah. Nah, setelah menerima Tuhan Yesus, kakak menjadi orang yang lebih peduli kepada orang lain dan lebih mengasihi orang lain. Nah, tadi Jevan sudah lihat ya. Siapa yang bertemu dengan Tuhan Yesus tadi, Jevan? Zakheus. Ah, oke. Okay. Apa yang terjadi dengan Zakheus? Dia sudah, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Ah, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami perubahan dalam hidupnya ya. Dia bertobat. Dia menyerahkan apa yang harusnya dia tidak ambil dari orang-orang ya. Kalau Jevan sendiri, apakah ketika Jevan bertemu Tuhan Yesus, ada perubahan hidup? Ada. Apa itu? Boleh gak cerita ke teman-teman? Boleh. Jadi dulu tuh Jevan itu tuh kan suka marah-marah sama dedek. Terus juga suka ngomong kasar, malas belajar. Tapi setelah menerima Tuhan Yesus di dalam hati Jevan, Jevan jadi pribadi yang lebih baik. Jevan jadi tidak suka marah-marah lagi. Jevan jadi tidak suka ngomong kasar lagi. Dan Jevan menjadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wih mantap ya. Kalau Kak Hillary juga dulu sama ya, sering marah-marah, gak sabaran, suka ngomong kasar. Tapi setelah menerima Tuhan Yesus, Kak Hillary jadi orang yang lebih sabar. Terus berkata-kata lebih baik dan sudah bisa mulai mengampuni teman-teman yang jahat sama Kak Hillary. Nah pasti adik-adik di rumah juga punya perubahan hidup ya ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah kita mau itu yuk nyanyi lagu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku.
Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, kita baca ayat hafalan yuk, Jevan. Yuk. Yang terambil dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Nah, tadi bilang apa ya? Lukas pasal 19 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, itu ya adik-adik, kita semuanya terhilang karena kita semua berdosa. Tapi karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua, Tuhan Yesus mau mencari kita yang terhilang dan juga mau menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita mau berdoa ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan mengasihi kami orang-orang berdosa dan terhilang. Terima kasih Tuhan mau datang kepada kami untuk mencari kami dan menyembuhkan kami. Seperti Tuhan juga sudah mencari Zakheus dan menyembuhkan Zakheus. Tuhan, biarlah ketika kami dicari dan ditemukan Tuhan, kami boleh mempunyai perubahan hidup. Kami boleh meninggalkan dosa-dosa kami dan hidup kami yang lama. Dan kami boleh terus memuliakan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Tuhan Yesus mau loh mengampuni Zakheus yang adalah orang berdosa. Tuhan Yesus pasti juga akan mengampuni dosa kita. Tapi kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuninya. Ya, betul. Dan adik-adik harus ingat, Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berubah dari yang hidup yang bad kita, kita berubah ke arah yang baik. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan kita. Anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya, biar firman hidup, hidup di dalam hidup kita. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan kita sekarang mau sama-sama doa Bapa kami. Setelah doa, nanti kita akan menerima doa berkat dari Kalikun. Kakak ajak semuanya kita sama-sama berlutut, kita berdoa doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong adik-adik sekalian menjadi seperti Zakheus yang berani bertobat, meninggalkan perbuatan yang tidak baik, dan berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Amin. Sampai jumpa. Dah.